Metro Mas Bekti. Ya, Mas Bekti, bagaimana persiapan besok pagi untuk vaksinasi di Metro? Ya, besok kita akan menyelenggarakan vaksinasi untuk 2.000 peserta, Mas Bekti. Ya. Ya, 2.000 peserta ini tidak hanya warga Metro saja sebenarnya ya, tapi juga warga di seputaran Metro yang aktivitasnya di Metro gitu. Ada dari Lampung Tengah, Lampung Timur, gitu, Pesawaran, itu juga ada yang ke Metro. Nah, ini pesertanya ini tidak hanya warga umat Islam aja ya, Mas ya, tapi juga non-Muslim itu juga ada sekitar 40-an itu. Nah, itu seperti itu. Kita tempatkan di 3 lokasi, Mas Budi. 2 lokasi itu di seputaran Universitas Muhammadiyah Metro dan 1 lokasi di SMK Muhammadiyah 3 Metro. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, besok kita akan simak baik-baik dan besok Bupati atau Wali Kota hadir ya, Mas Bekti? Wali Kota Metro akan hadir dan mendukung penuh kegiatan ini, Mas. Baik, terima kasih, ya. Mas Bekti, dan salam untuk teman-teman Metro. Besok kita akan ke sana untuk melihat langsung bagaimana penyelenggaraan di Metro.